Assalamualaikum korang semua, bersama dengan saya Pak Ih Diki dalam Deko Bersama Pak Ih. Dalam video sebelum ini saya dah tunjukkan suasana dalam rumah saya kan, dan ada orang yang tanya, Abang Pak Ih tinggal kat mana? Tunjuklah apartmen Abang Pak Ih. Okey, so dalam video kali ini saya nak bawa korang pergi apartmen tour di residensi suasana at Damai di Damansara Damai. Jom kita tengok. Alright, sebagai landmark dekat mana sebenarnya residensi suasana at Damai ni? Ha, senang je. Cari je Shell dan McDonald's Damansara Damai. Apartmen ni terletak betul-betul berhadapan dengan kedua-dua tempat ni. Dan sekarang saya berada di hadapan guard post. Yang specialnya dari segi security dekat residensi suasana at Damai ni, diorang mengamalkan 3-tier security process tau. Maknanya korang kena tap dekat boom gate, dekat lift dan dekat laluan nak masuk ke unit korang tu. So, dari segi keselamatan should be no worries lah. Alright, jom kita masuk ke dalam apartment. Orang kata first impression tu penting tau. Jadi, first impression bila korang sampai dekat lobby residensi suasana at Damai ni adalah wow, boleh tahan cantik jugalah kan. Especially kawasan waiting area ni, di mana kalau korang ada tetamu, tetamu korang akan duduk di sisi ni sementara korang pick up diorang lah. Dan of course kita ada guard yang akan jaga kawasan ni supaya tak ada siapa-siapa yang tak sepatutnya masuk ke kawasan apartment. Belakang ni kita ada area peti surat dan sana pula ada lift untuk naik ke unit masing-masing. Dan sekarang kita nak pergi tengok unit yang paling besar ada dekat residensi suasana at Damai ni. Alright, jom kita pergi. Satu, dua. Alright, sekarang kita berada di unit paling besar dekat residensi suasana ni. Nak tengok macam mana rupa kat dalam. Jom, jom. Assalamualaikum, jemput masuk. Ha, korang boleh tengok betapa luasnya kawasan dekat unit paling besar ni. Keluasan dia adalah 1,451 square feet. Jadi sangat besar, ya, boleh nampak banyak ruang kita boleh duduk. Jom kita duduk dekat ruang tamu dulu, jom. Ha, mari, 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 mari. Ini adalah kawasan ruang tamu dia. Ha, kalau kawan-kawan datang boleh lepak seronoknya, nak tidur ke apa benda. Oh. And sebenarnya kawasan ni macam terbahagi kepada dua. Ini kawasan living room dan belakang ni adalah kawasan dining pula. Dan yang bestnya, tingkap dia sangat besar, hampir keseluruhan dinding. Jadi kau dapat banyak cahaya masuk, menjadikan seluruh kawasan ni nampak ceria lah. Sekarang kita nak pergi bahagian dapur pula, nak makan. Jom, jom. Masak, masak, masak. Mari, 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 mari. Ha, inilah dia bahagian dapur dia. Ha, nampak compact ke? Tak semestinya. Yang penting layout dia praktikal. Dekat sini kita boleh letak kabinet semua, dan sebelah sini pula tempat untuk masak dan tempat untuk basuh cuci pinggan semualah. Dan pada saya yang bestnya, korang boleh nampak kat sini macam ada dinding, dan kalau korang tutup ni boleh jadikan satu partition lagi lah. Dan dekat belakang ni pula adalah kawasan yard. Kalau korang nak jadikan kawasan ni sebagai wet kitchen pun boleh, sebab kawasan dia sangat luas, ya. Ataupun nak beli kucing macam saya, boleh letak kat sini lah. Alright, now kita nak pergi kawasan bilik pula. Mari, 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 kita pergi tengok bilik dia. Aku ni mari, mari, mari macam nak menjual pula kan, padahal nak buat tour je. Alright, ini adalah kawasan master bedroom dia. Aduh, luasnya jauh beza daripada rumah saya lah. Rumah saya macam tak sebesar dan seluas ni. Tapi korang boleh tengok lah, boleh letak katil queen, katil king. And then view dia yang bestnya, buka-buka tingkap korang boleh menghadap hutan simpan kehijauan gitu. Kita tunjuk sikit. Ha. Alright, tapi ni bilik master lah. Nak tengok bilik bilik tu, bilik budak-budak pula. Jom, jom. Manalah tahu korang ada anak ke, ada housemate ke kan. So inilah bilik nombor 2 dan nombor 3. So ini bilik 1 dan ini bilik 2. Walaupun tak sebesar bilik master, tapi pada saya dia punya ruang still selesa lah. Lupa nak bagi tahu, unit ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. So, cukuplah untuk satu keluarga kecil. Nak buat keluarga besar pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Ha, kalau korang boleh tengok dekat ruangan sini, ini adalah ruangan family area. Alright? Cukup untuk korang letak TV, sofa dan jadikan ini kawasan untuk relax-relax lah. Tetapi kalau korang nak jadikan ruangan ini sebagai satu bilik pun boleh. Sebab kalau korang letak partition dekat sini, letak pintu dah jadi satu additional room. Instead of 3 bilik tidur, 2 bilik air, unit ni akan jadi 4 bilik tidur dan 2 bilik air. So, puas hatilah orang kata dengan harga dia. Now, kita nak pergi unit paling kecil. Bukanlah paling kecil, antara yang paling kecil pula. Kita nak tengok perbezaan antara unit paling besar dengan yang tak sebesar mana. Adakah banyak perbezaan dia? Jom.
Dah sampai, cepat betul korang. Eh, masuk. Aha. Kita sekarang berada di unit yang berkeluasan 1031 square feet. Dia taklah sebesar unit tadi, tapi pada saya keluasan dia just cukup nice je. Sekarang kita berada di kawasan main dia. Dan yang special dia, dia mengamalkan konsep open area tau. So di sebelah sini ada living area dan di sebelah sini pula ada dining area. Walaupun kawasan dia tak terlalu besar, tapi dia cukup dari segi function tu. Dan kita boleh nampak juga ada balcony di sana dan ia adalah French balcony tau. Buka je, pop, terus boleh nampak bawah. Sekarang kita nak tengok bahagian bilik dulu ke nak tengok kitchen dulu? Kita pergi kitchen dulu lah. Jom. Alright, kitchen dia simple sahaja layout dia. Layout dia memanjang, panjang dia lebih kurang dalam 17 kaki. Dan sesuailah untuk orang-orang yang tidak terlalu rajin masak macam saya juga. Dan belakang sana dia ada yard. Yard ni sesuai keluasan dia untuk korang letak mesin basuh, dryer dan mungkin nak letak storage dan sebagainya. So boleh nampak kitchen dia small but functional. That's the most important thing. Now kita nak tengok bahagian bilik pula. Jom. Oh ya, yeah, lupa nak bagi tahu yang unit ni mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Sekarang kita nak tengok bahagian master bedroom. Jom. Ha, jemput masuk, dipersilakan. Ini adalah kawasan master bedroom dia. Boleh dikatakan lagi luas daripada master bedroom saya. Boleh muatkan wardrobe, boleh letak dressing table, boleh letak katil king pun boleh, tak ada masalah. And pada saya, keluasan dia just nice lah. Memang kau boleh letak everything dalam situasi yang functional dan still cantik. Tapi, master bedroom dia ni tak adalah special sangat bagi saya lah. Yang special dah apa tau? Ha, dekat sebelah sini. Master bedroom ni ada balcony tau. Jom kita tengok. Oh, balcony dia pun bukan kecil, okay? Balcony dia besar. Tada! Ha! Daripada master bedroom, korang akan disajikan dengan ruangan balcony. Balcony dia luas, lebih kurang dalam 6 kaki, tak silap saya. Dan yang specialnya, dia overlooking kita punya podium ataupun facilities area. Ha! Macam-macam ada eh, tak sabar nak turun bawah. Korang nak tengok bawah ke? Ha! Korang nak tengok bawah? Jom kita pergi try tengok kawasan facility. 1, 2, 3. Ya! Alright, sekarang kita berada di bahagian lift yang menyambungkan ke bahagian facility ataupun podium. Boleh tengok dia punya design dia. Cantik kan? Biasalah nampak macam luxury sikit. And kalau korang perasan, dia punya lift adalah jenama Schindler. So dia macam laju jugalah nak turun naik tu. Jom kita nak pergi ke bahagian facility. Let's go. Inilah dia bahagian fasiliti yang terdapat di residensi suasana ni. Salah satu keistimewaan dia adalah kita ada macam-macam benda ada dekat atas ni. Jom kita tengok apa sebenarnya ada. Jom. Alright. Korang boleh nampak dekat sini kita ada macam-macam facilities yang kita ada. Kita ada barbecue, tadika, kios, cafeteria, taska, surau dan macam-macam lagi. Tapi yang special ni, bila korang sampai je kat level 5 ni, korang akan disambut oleh our lazy river orang cakap. Ha, jom kita tengok lazy river kita. Ha, sepanjang ni korang boleh mandi, anak-anak korang semua boleh lepak-lepak sepanjang lazy river ni. Air dia tak dalam, jangan risau, paras-paras betis je. So no worries lah. Alright, sekarang kita dekat gelanggang basketball half court, boleh shoot hoop gitu. Tepi ni pula kita ada gazebo untuk korang lepak-lepak petang-petang. And then yang paling saya suka personally adalah depan sana kita ada volleyball court. Jom kita tengok. Alright, bersebelahan dengan basketball court kita ada volleyball court. Ha, boleh spike orang depan tu. Dan yang best dia lagi, tepi volleyball court kita ada gym pula. Nak tengok apa ada dekat gym kita? Ha, jom kita tengok. Nak bersenam. Alright, ini kawasan gym kita. Tengok, saya pun dah bersemangat ni nak kuruskan badan, nak berlari dekat atas treadmill. Gym ni yang specialnya, dia ada exercise therapist. So, sesiapa yang nak menjaga kesihatan, nak kurangkan diabetes, high blood pressure, korang boleh datang kat sini dan diorang akan tolong latih korang. Ha, tapi hari ni, saya rasa later sekarang lah kita bersenam. Jom, kita tengok apa pula ada depan gym sana. Jom. Alright, kalau dah penat ber-exercise dekat gym tadi, korang boleh lepak sini, relax, tengok pemandangan alam dekat area reflexology. Dan kalau malam-malam kawan-kawan korang datang nak lepak-lepak barbecue,
boleh barbecue dekat barbecue area ni, overlooking hutan simpan. Ha, tapi now kita nak tengok dia punya point yang paling best pasal facility ni, which is the infinity pool. Ha, belakang saya je. Jom kita tengok, jom. Wah, inilah dia infinity pool yang terdapat di residensi suasana ni. Pada saya, inilah tarikan utama dekat kawasan facility ni tau. Korang boleh tengok dia punya pool punyalah besar sampai hujung sana. Korang nak berenang semua pun boleh, tak ada masalah. Bawa anak-anak korang lepak-lepak kat sini. Dan yang specialnya, infinity pool ni berhadapan dengan kita punya hutan simpan. Korang tengok betapa indahnya hijauan alam. So korang boleh tengok, dapat udara segar sambil berenang-berenang, sejukkan badan. Dan kalau rasa macam nak adventurous sikit, nak pergi masuk hutan, jangan risau. Bawah tu ada direct access daripada residensi suasana ke hutan simpan ni. Ha, so boleh buat aktiviti dengan keluarga korang. Apa lagi ada kat sini? Jom kita tengok sebelah sana pula, jom. Betapa cantiknya. Langit pun seakan-akan memberikan cahaya ilahi cerita. Alright, sekarang korang tengok betapa angin dia bertiup. Ha, yang best je, kawasan ni dia ada blok A, blok B dan blok C. Tengah-tengah ni kosong. Jadi angin semua dapat bertiup direct kepada korang untuk rasa sejuk tu. And kalau korang nak tahu, sebelah kiri ni ada beberapa fasiliti yang menarik juga. Kita ada sauna, kita ada tempat tukar baju, kita ada surau. Kemudian kita ada macam-macam lagi lah dekat area facility ni. Semuanya khas untuk orang-orang yang tinggal dekat residensi suasana di Damansara Damai ni. Alright, itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan pasal residensi suasana at Damai ni. Ramai orang tanya, Pak Idiki duduk mana, duduk mana? Ha, so saya share lah sikit. Manalah tahu korang semua boleh jadi jiran saya dekat sini kan? Anyway, kalau korang berminat nak tahu pasal tempat ni, ha, harga dia bermula lebih kurang dalam RM450,000. Tapi kan saya dapat tahu ada unit yang lebih murah daripada harga tu tau. Kalau korang nak tahu, nanti boleh contact orang dekat bawah ni, dekat bahagian caption. Anyway korang semua, harap korang semua terhibur dengan saya punya vlog ni. Kalau korang rasa macam nak tinggal dekat sini nanti, marilah kita boleh jadi jiran sama-sama. Alright, okeylah, nak relax. Bye.